Aksi demo menolak Roky Gerung kembali dilakukan sejumlah warga di Surabaya, Jawa Timur. Mereka mendesak agar Gubernur Jatim, Khofifah Indara Parawansa, mengeluarkan surat edaran untuk menolak setiap kedatangan akademisi itu ke Jawa Timur. Aksi penolakan ini dilakukan di kantor Gubernur di Jalan Pahlawan, Surabaya, Kamis 10 Agustus 2023. Massa yang mayoritas mengenakan peci hitam langsung bergerak menuju depan kantor Gubernur Jatim dengan membawa sejumlah bendera dan spanduk. Spanduk itu bertuliskan Roky Gerung merusak demokrasi bangsa hingga propaganda. Mereka juga memblokade jalan hingga membuat arus lalu lintas tersendat. Koordinator aksi Kamiludin mengatakan unjuk rasa itu sebagai respon ucapan Roky Gerung kepada Jokowi. Mereka tak terima Presiden Jokowi dihina oleh pengamat politik itu. Oleh karena itu, massa mendesak Khofifah membuat surat edaran melarang kedatangan Roky. Tujuannya agar akademisi itu tidak lagi berbicara dengan kata kasar.